Hari ini kita melaksanakan giat operasi kepolisian yang ditingkatkan seperti giat selektif untuk pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Tegal. Ini ada petugas yang menemukan ada sebuah kereta atau nggak tahu ini kayaknya odong-odong. Buat mainan anak-anak, ini layak nggak sih Pak buat ditumpangi Pak? Aman sih dari Pak. Lah ini nggak pakai helm semua ini, kalau kayak gini kan nggak layak Ibu. Ini ibu-ibunya dari mana ini, rumahnya mana? Penarukan. Kira-kira sampai mana ini jalannya? Lewatin jalan raya? Selain kendaraan kereta kelinci melewati jalur yang tidak semestinya, kernet dari kendaraan kereta kelinci tersebut merupakan anak yang masih di bawah umur. Ini ngapain di sini, Mas? Mas mau ngapain? Oh, ini ada kernetnya. Kalau Masnya jatuh gimana? Ya bahaya. Kira-kira sayang nggak sama nyawanya Masnya? Ya sayang, makanya. Ini nggak boleh ya, Mas ya. Punya nggak boleh. Ini aja nyewa. Nah ini kan namanya dimodi, apalagi ini kan bukan spekteknya. Ini yang dipermasalahkan bukan karena pekerjaan pengendara tersebut, melainkan jalan yang dilewati oleh pengendara kereta kelinci tersebut melewati jalan yang cukup ramai. Mas, kira-kira satu kali naik itu berapa, Mas? Satu orang 2.000. Kalau misalnya ini saya bawa ke kantor polisi, ya Pak ya? Kalau dibawa semua sama anak-anak. Ya ini sampai ibu-ibu ini nanti suruh pakai angkutan aja ya. Kereta kelinci atau disebut juga odong-odong merupakan hiburan bagi anak-anak. Namun atas dasar keselamatan, kami memberikan sebuah tindakan tilang agar pengendara kereta kelinci tersebut lebih sadar keselamatan berlalu lintas. Nah ini ada sebuah truk nih membawa barang-barang dan juga orang juga ini sebenarnya tidak boleh. Pak, sini Pak, pelan-pelan Pak. Sini. Dan ini bahaya juga bagi pengendarian. Om, stop Om. Om, sampean di stop ora gelem. Dah, selamat sore ya Pak ya, mengganggu perjalanan Bapak. Pak, turun dulu Pak sini Pak. Saya mau tanya alasan Bapak kenapa bawa angkutan barang tapi ada sekalian orangnya ini kenapa Pak? Kan, ini kan sekali tadi pagi kan sama nganter orangnya Mbak. Jadi kan saya orangnya. Kan ini tujuannya kan mau ke Pemalang. Ya. Lewatin Pantura kan Pak? Ya lewatnya nggak di Pantura sih, langsung jalan di kampung-kampung. Jalan kampung? Iya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya, repotnya di mana? Tahu Mbak, tahu. Tapi cuma kan kayak begitu kan. Itu juga orangnya juga butuh tiap hari mencari makan. Orang sudah terbiasa kayak gini sih Mbak. Yang penting kan sayanya hati-hati. Ya gini aja yang Pak, mungkin lalu, besok lagi ya. Menggunakan angkutan yang tertutup ya Pak ya. Tolong ya Pak ya, karena ini keselamatannya buat sampean juga Pak. Pengemudi tersebut beralasan melakukan ini karena untuk mencari nafkah. Namun hal itu tidak dapat dibenarkan. Demi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, dan untuk memberikan efek jera, kami memberikan sebuah tindakan yang berupa tilang. Setelah melaksanakan kegiatan operasi 21, kami melanjutkan patroli dengan cara hunting system di Jalan Ahmad Yani, wilayah perkotaan Slawi. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf ya, Pak ya, mau ke jalannya. Bapak, ini tujuannya mau kemana? Mau kondangan, mau ke Bung Jawa. Ya. Ini tahu mengangkut apa ini? Memang saya tahu mengangkut orang, ya. Kira-kira boleh nggak, Pak? Ya, memang sih ini bukan muatan orang, tapi gimana nanti darurat sih. Iya. Kalau untuk keselamatan itu kan nggak ada darurat, Pak. Iya, Mas. Ini dari mana, Pak? Hah? Dari mana? Bapak Kulon. Jauh juga ya, Pak, ya? Nah, Tegal jauh sampai Bumi Jawa kan jauh, Pak. Lah kan bahaya, ini kan posisinya naik. Kalau misalnya tiba-tiba kendaraannya mundur, ya kan kita kan nggak tahu. Apalagi Bapak membawa orang. Setelah ditanyakan surat-suratnya kepada Bapak ini, ternyata surat-suratnya lengkap. Namun bahwasannya kendaraan tersebut diperuntukkan untuk mengangkut barang, bukan muatan orang. Kan saya beli mobil kan mau uang gitu Pak. Ya, jadi ini kan
bawa saya kondangan mau enggak? Iya, saya mau. Apa gitu. Terpaksa atau gimana? Apa enggak ada kendaraan lain, Pak? Banyak, tapi mintanya bak gitu. Bapak, ibu ini dari mana? Dari Gopur. Kalau mau kondangan apa-apa, jangan pakai kayak gini, Bu, ya. Harus kendaraan yang tertutup, ya, Bu, ya. Kasihan nggak, Bu, sama anaknya ibu? Pada mabuk. Ya? Pada mabuk. Emang udah terbiasa atau bagaimana? Biasa kayak gini. Udah kebiasa kayak gini? Iya. Tapi nggak boleh, Bu, ya. Nggak boleh, Bu. Iya. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas itu masih kurang. Tolong ya, Pak, ya. Ya, jangan diulangi lagi, ya, Pak, ya. Nanti kalau gini-gini besok lagi pakai ngangkut orang lagi. Menan, orang, Pak. Pak. Hah? Menan. Ya, barang gue sih hanya pengen merebut sih. Mungkin setor, mungkin. Biar ya, orang kayak dia. Tapi kan... Mas orang gede. Nah, iya sih, tapi kan ngasih ini kan anggo muatan barang, Pak. Kalau misalnya muat setoran orang kan kayaknya tanggal Nurtono lah, betapa buah kok, muat kayu. Nah, lebih baik muatan kayu, Pak. Apa lo ingat gak kejadian di Tatang yang bawa kayak gini terus jadi laka-laka? Kan rumahnya meninggal semua. Iya, yang resiko siapa? Bapaknya juga kan? Yang mikirnya apes terus, mobilnya udah bisa setori. Kepada seluruh masyarakat, kami harapkan agar tertib dalam keselamatan berlalu lintas. Karena kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Sayangi diri Anda dan ingatlah keluarga Anda menanti di rumah.